Sebab berlaku Quraisy di
sebuah persiapan. Persiapan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai kau bilang? 3,000 orang. Tak termasuk bilangan tentera Habis. Habis ni dia panggil bukit sebelah bawah Mekah yang dia panggil Habis. Mereka adalah sekutu Quraisy. Okey. 700 tentera berbagai perisai. Dia panggil Hasin. Atau dia panggil Hasin. 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga 17 wanita termasuk Hindun bintu Utbah, isteri Abu Sufyan. Bapanya terbunuh dalam Ghazwah Badar. Quraisy bergerak sampai tengah-tengah wadi. Wadi itu apa? Wadi itu maknanya lembah. Suatu tentang dia panjaran pun panjaran. Dia panjaran. Banjaran ni banjaran di dia jenis di mana dah try pusing. Pusing satu pusingan daripada pagi sampai petang pun dapat satu pusingan. Dalam ketika perang Zainal Khalid bin Walid pusing banjaran tu untuk cari kamu nukar, untuk cari titik temu, titik-titik penting untuk apa attack tentera muslim. Dikatakan dalam semua sirah Zainal Khalid bin Walid dia dan pusing kuda dia 7 kali. Kan? Ha. Sebab berlaku di lembah. Ni Jabal Rumah. Ni Jabal Rumah. Rumah tu Rawau ni Alif Ta. Pemanah. Ha. Ni pemanah. Ni lembah. Ni lembah. Lembah. Ni Banjar Rambut. Berlaku di tengah-tengah. Kan? Ha. Di sini ni dia hanya punya lalu satu sekong kuda ya. Okey. Yang berlaku kekocohan bila pemana-pemana turun. Kan turun. Para ulama kata bukan sahabat dan raka kepada Rasulullah. Tetapi mereka merasakan bahawa perangan dah tamat. Ya apa, tentera musuh dah hari ini dah. Sebab tu waktu turun. Bukan kerana sahabat-sahabat Rasulullah rindukan bawa dengan harta rampas yang perang. Okey. Sampai ke tengah wadi menghadap Uhud, bukit tinggi yang terletak dua batu daripada utara Madinah. Okey. Sekarang ni berbasar lampu. Rasanya sampai dah kena bukit kemerahan. InsyaAllah. Ada sahabat kita hadir di bawah kita duduk depan Bukit Uhud. Dah jauh set. Haa, ada di depan. Depan Bukit Uhud. Ya Allah. Kan? Ha. Barang lama dulu. Antaranya Syekh Warub Syekh. Antaranya Syekh Yassin Al-Fadani. Dia sebutkan bila nak cerita tentang peperangan, dia pun duduk tidur dalam medan perang. Dalam medan pergi tidur. Untuk apa? Untuk asal. Ada sebahagian mereka menyatakan bahawa kami masih lagi dengar gendang-gendang perang yang sedang ditaburnya. Itu menghayati perang. Okey. Kemudian berlaku perbincangan. Pendapat Rasulullah dan para sahabat, orang Islam tak perlu keluar. Orang Islam ada bertahan, mereka bertahan di kota Mekah. Kemudian orang Islam akan sekiranya orang musyrik serang mereka, maksudnya akan halang. Namun sebagai pemuda Islam, setengah yang menghadiri tak sabar semangat untuk keluar dari Madinah melawan orang musyrik di perhimpunan, di tempat perhimpunan mereka. Pasal apa? Antaranya disebutkan bahawa strategi perangan, antara strategi perangan, kita boleh bertahan di luar. Kan? Bertahan di luar rumah. Pasal apa boleh bertahan di luar rumah? Sebab kadang-kadang kalau kita kalah di luar rumah, kita boleh ambil bekalan di luar rumah ni. Tapi kalau kita kalah di luar rumah, maka kita kena tawar sebuah rumah. Itu ada yang menyatakan begitu.
Ataupun ada juga yang menyebutkan bahawa bila bertahan di Allah, maka persediaan tak sama dengan persediaan di Allah. Kan? Ha. Okey. Kemudian lantaran itu Rasulullah telah beralah kepada pendapat yang disebutkan oleh para ulama antara siapa tu sebut dalam kitab tafsir Fuzilul Quran. Rasulullah rasa dah masalah pendapat daripada baginda peperangan Uhud ni tentera Islam akan mengalami kematian yang ramai. Sebab tu masyhur dalam kalangan kita yang menyatakan bahawa Rasulullah kalah dalam medan Uhud. Syekh Syarawi, Syekh Syarqawi sebut tidak layak dikatakan kalah bagi Rasulullah kerana Rasulullah itu terlalu sempurna. Dalam medan Uhud, Rasulullah tak kalah. Cuma kematian, bilangan kematian yang banyak dalam kalangan orang Islam. Kemudian Rasulullah telah beralah kepada pendapat. Disebutkan bahawa Rasulullah nak tunjukkan kepada kita betapa pentingnya syura, betapa ilzamnya syura, mesyuarat itu, sehingga Rasulullah tak menggunakan pendapat pribadi. Kau pendapat pribadi baginda, kalau bertahan di bumi Madinah, maka baginda akan tidak mengalami apa kematian yang banyak. Tapi bila mesyuarat kata macam itu, Rasulullah pun memilih pendapat yang menjadikan bahawa kita pertahankan bumi Madinah di luar bumi Madinah. Itu menunjukkan bahawa betapa insannya, betapa kena pakainya pendapat syurah. Itu terdesak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut وَأَمْرُهُمْ شُرَوْا بَيْنَهُمْ. Allah Ta'ala arahkan untuk bermusyawarah dalam kalangan urusan-urusan kamu. Dan terdesak, apa beza syurah dengan musyarah kita? Apa beza? Syurah dia dilantik daripada golongan yang disebut sebagai authorized person, orang yang mempunyai authority. Ataupun disebutkan dalam politik Islam dipanggil ahlul hadi wal aqdi, orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kan? Ha. Okey. Itu dipanggil sistem syura. Okey, itu dipanggil sistem syura. Sistem syura ni hidup dalam Islam. Dan sepatutnya pemilihan pimpinan adalah berdasarkan sistem syura. Sebab apa? Sebab seorang dengan seorang tu dia tak sama. Kan? Tak sama macam mana? Orang yang tadi saya jumpa makcik. Kan? Semoga Allah Ta'ala afiatkan dia. Makcik, dia main, dia minum makan, dia main. Boleh terus bayar? Boleh. Nak kau apa kan? Dia ada TO dengan kotak. Makan. Dia nak mengambil duit. Betul duit tak ada. Tak ada ambil. Seorang tu dia tengah minum telinga. Tentang dia dengan cucu dia, dengan anak dia, semua sama. Kalau dalam demokrasi, semua satu ya. Tak ada kurang, tak ada lebih. Kan? Adil bukan macam tu? Kan? Ha, tentulah tak adil. Kan? Cuma, ada yang ulama Islam terlibat dengan politik demokrasi kerana itu adalah satu-satunya sistem yang paling aman dan cara yang paling aman dan kita berkemampuan untuk mendapatkan, untuk menguasai kepimpinan, untuk mencerahkan kepimpinan. Maka para ulama menyebut itulah cara yang paling berkesan untuk mencerahkan kepimpinan. Sebab nak mencerahkan kepimpinan tu, tentang dia ada sistem apa? Dia ada sistem perang, dia ada sistem dakwah, dia ada sistem demokrasi. Kita nak perang, kita nak perang dengan siapa? Demokrasi itu yang kita layak. Untuk setakat ni mungkin kita gunakan demokrasi. Untuk kedepan-kedepan, bila Allah Ta'ala anugerahkan kekuasaan kepada kita, mungkin kita akan ubah kepada demokrasi, kepada sistem syura. Pemilihan dalam kalangan orang yang mempunyai kelayakan.
chrétien, maka semua jawab kemudian bila apa kemudian seterusnya Rasulullah masuk ke dalam rumah pakai baju Kristian. Seraya meletakkan dinding Kristian ke belakang tubuhnya dan mengantung buat di tangan. Kemudian baginda keluar mewasdan menggantung pedangnya di leher. Macam mereka yang mencadangkan kepada baginda untuk keluar perempuan telah menyesalkan dan mereka telah menjadi sebab masa baginda melakukan tindakan bertentangan dengan pendapat peribadi baginda. Maka Rasulullah sebut, kami tidak seharusnya menyalahi pendapat kamu. Oleh itu buatlah apa yang kamu mahu dan kamu duduk di sini sekiranya kamu mahu. Ini antara antara toleransi Rasulullah SAW. Bila kata sepakat diputuskan dalam mesyuarat, maka perlu kita beriltizam dengan pendapat tersebut. Pendapat tersebut. Kalau nak ongkai, kena ongkai dengan mesyuarat. Sebab itu penting mesyuarat. Penting mesyuarat itu. Sebab itu tak boleh langkah ahli syurah. Tak boleh langkah ahli majlis mesyuarat. Sebab ahli majlis mesyuarat adalah orang yang dilantik yang mempunyai kelayakan. Kalau dalam gerakan Islam, ahli syurah dilantik daripada orang yang mempunyai asas agama, yang ada pengetahuan bahasa Arab, yang faham tentang Al-Quran dan Hadis. Ada seorang tuan guru. Bila orang apa adu kepada dia, apa ni ustaz? Ustaz tak sokong kau ni. Kawan ni dulu, dia ada caci maki tuan guru ni. Dia caci maki tuan guru ni. Tapi tiba-tiba bila dia lompat, pasal kau ustaz tak sokong dia. Ada seorang guru kita sebut, dia kata, kamu tengok sirah Rasulullah SAW. Bila Rasulullah tidur, seorang nama Da'fur, Da'fur itu main, letak pedang atas tengkuk Rasulullah. Da'fur kata, mari salim kami ini. Siapa yang akan menyelamatkan kamu daripada pedang? Rasulullah jawab, Allah. Pedang dia tu, Rasulullah ambil pedang, tak boleh. Mari salim kami ini. Siapa yang akan menyelamatkan kamu daripada pedang? Dia tak ada jawab. Rasulullah berikan keampunan kepada dia. Da'fur balik kepada kaum dia. Wahai kaum dia itu masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Hasil daripada kemaafan yang Rasulullah bagi. Maka tanya sekarang, Rasulullah diriwayatkan daripada Rasulullah meriwayatkan satu hadis, Inna Allah yansuru dinahu biyadil mujrim. Kadang-kadang Allah Ta'ala membantu agamanya dengan tangan-tangan orang yang berdosa. Maksudnya macam mana? Kawan tu dia nak musnahkan Islam, tapi Allah Ta'ala buka apa musnah itu, dia jadi nampak kesemulan Islam. Ada beberapa orang orientalis. Orientalis ni orang barat, dia panggil mustashrik. Orang barat yang terlalu terpengaruh dengan timur, terlalu terpengaruh dengan Islam. Zaman kalau tentang mengaji dalam ilmu, dia panggil istishraq wa tafsir, gerakan orientalis dan apa kristianisasi. Antara golongan apa orientalis ni, ada dalam kalangan mereka yang menyesal kepada umat Islam. Ada yang jahat, ada yang baik. Tapi ada yang berjasa kepada Islam. Antara ni siapa? Orang yang menyusun, antara ni evaluasi, saya tak ingat nama. Depa ni baca buku semua kita hadis Nabi. Nak cari pertembungan antara hadis dengan hadis. Akhirnya mereka usaha depa tu menyiapkan al-mu'jam al-mufahras lil ahadith an-nabawiyyah. Ensiklopedia hadis. Ada 9 jilid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa hadis, contoh tuan-tuan nak cari innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan buka bahagian alif nun ya ta. Agak buka dia tulis innamal a'malu binniyat. Dia tulis kha. Kha tu mana dia rumus tu Bukhari. Ba apa? Jumpa dal. Dal tu apa untuk Abu Daud. Qaf untuk Muslim. Ba apa ba apa. Maka akhirnya tak jumpa di mana pertemuan antara hadis dengan hadis. Itu
antara contoh Allah Ta'ala tolong agamanya dengan tangan-tangan orang berdosa. Awalnya mereka bercadang untuk menimbulkan tashkik, menimbulkan syok kepada hadis yang banyak. Hadis banyak di dalam sini. Kalau kita baca buku kita-kita yang besar, kan? Mishkatul Masabih, syarah ni ada Tabrizi, ada 21 jilid. Kanzul Umman al-Hindi, Kamaluddin al-Hindi, ada 17 jilid, kan? Hampir 70 ribu hadis. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada 30 ribu hadis. Sahih Muslim, 9 ribu hadis. Sahih Bukhari, ada 7 ribu hadis lebih. Semua tu tadaslan, ada hadis yang berbeza, ada hadis yang sama, ada hadis yang sama maksud lebih kurang dan sebagainya. Maka tuan-tuan, mereka ni bertujuan untuk nak bagi berteragam antara hadis dengan hadis. Tapi mereka lupa apa yang Allah Ta'ala sebut, لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kalau dia bukan daripada Allah, maka akan berlakulah pertemuan yang banyak. Tapi hadis bukan daripada orang lain, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat yang lain, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Apa yang Rasulullah cakap bukan daripada hawa nafsu baginda, tetapi daripada yang diilhamkan, diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya baginda keluar dengan 1000 orang saja, kan? Tentera Quraisy bawa 3000, tak termasuk dengan Ahabish. Ada 700 berbaju perisai. Baju perisai ni kira hebat. Kalau baju perisai disebutkan, kalau tikam selain bahagian tepi, kan, dia memang tak kena. Saya tengok baju perisai tepi ni pun dia letak rantai. Depan ni dia besi, letak besi, kan. Kalau kita punya bulut, apa, kita punya apa, bulletproof, kan, baju kali tu, dia saya rasa kalau tak silap, material dia tu, apa, dia bukan besi, kan, dia bukan besi. Kalau besi, berat pun. Dia letak apa, dia letak macam fiber, tapi fiber yang apa satu lah, kan. Fiber. Tu pun tak tahan lama, kan, kena semangat lagi pakai. Jadi tetes net, tu bahan tu. Tapi kalau dulu dia panggil apa baju besi tu, dia berat sebab dia buat daripada besi. Memang baju besi, kan? Dia sampai tutup sampai ada yang sampai ke paha, kan, dan sebagainya. Okey. Kemudian Rasulullah pakai baginda keluar dengan 1000 orang tentera Islam. Waktu keluar Madinah, 100 berbaju perisai. 100 ya. 2 orang dia berbaju kuda. Subhanallah. Kan. Kemudian Abdullah bin Ubay tanya, adakah mereka telah Islam? Tidak wahai baginda. Suruh mereka pulang. Kalau tidak, meminta pertolongan musyrik untuk menolong orang musyrik. Abdullah bin Salul cuba timbulkan konflik. Kan. Ni cerita orang munafik dalam perjuangan Islam. Dia berpandang cerita pun dia nak bagi orang Islam ilmu, kan? Dia cari saja isu, kan? Kawan kita nak langgar, dia buat telefon, buat rakam lah telefon. Awak ni langgar pun. Kawan tu kita say, awak samsi dengan kan nak langgar. Kawan tu masukkan, ada seorang hamba Allah tu masukkan, Kalau biadab dengan para ulama, dia kata, saya sanggup nak langgar. Bukan dia kata, hampa duduk tengah jalan, aku nak pergi langgar. Dua tengah jalan, aku nak pergi langgar. Dia beza. Kan, beza. Beza dengan penyataan yang menyebut bahawa kalau dah macam ni, kamu punya adab kepada orang ulama, saya boleh langgar kamu. Itu istilah dia. Itu dia punya teks asalnya. Tapi, kan, tapi bila terpengaruh dengan budaya munafik, bukan dia pun munafik, terpengaruh dengan budaya munafik, titik-titik yang mereka jumpa tu diwawarkan untuk mendatangkan perspektif yang buruk kepada Islam. Benda tu dah berlaku zaman Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul
digaltirona fi taghyiri dabra saybu taghyiri kula hanya tiga tiga saybu tiga tujuhte tiga tiga tentang sikit kalau dah kita kalau kita kata sama sama yang sama-sama ni kita berjuang dua atas jalan apa makan telan apa water cannon kan asid suku cair kan banyak ada jawab siap perasaan tiba-tiba lompat tu pun yang biasa zaman Rasulullah bawa patah balik bukan pawang kan murah tiga atau empat patah balik di keadaan dalam keadaan nak berhadapan dengan musuh 3,000 orang patah balik itulah sunnah perjuangan Allah sebab tu dalam perjuangan ni dia ada proses yang disebutkan oleh para ulama dipanggil sebagai tasfiyah proses penapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu Allah Taala sebut illa tanfiru yu'adzibkum 'adaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum la tadurruhu shay'an kalau kamu tak mau berjuang nak duduk saja tak ada masalah Allah Taala kamu tak mau berjuang kamu nak duduk saja kamu tak mau beragama Islam kamu semua tu tidak sedikit pun memudaratkan Allah tapi yang ruginya wa yastabdil qauman ghayrakum Allah Taala akan gantikan orang lain di tempat kamu la tadurru syai'a kamu tak terlibat dengan perjuangan tidak sedikit pun mengurangi kuasa Allah tapi Allah Taala akan azab kamu dengan azab yang pedih maka tuan-tuan sekalian kita kena tengok peristiwa-peristiwa yang sebegitu dan usaha-usaha orang munafik untuk menggagalkan kemenangan Islam setiap zaman akan berlaku kan mungkin rupa lain-lain nama lain-lain tapi kerja yang sama kan kerja yang sama kita tak kata orang-orang yang apa tertentu itu munafik tetapi apa kita sebut bahawa munafik akan sentiasa melakukan kerja untuk melambatkan kemenangan Islam untuk melengah-lengahkan kerja-kerja yang dibuat oleh pejuang-pejuang Islam dan itu dah selain kita kena ingat juga dalam benda umum membuktikan bahawa kadang-kadang bukan orang-orang yang hebat tu dia tak boleh nak patah balik tapi kadang-kadang orang yang hebat-hebat tu juga akan patah balik sebab tak kena yang Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Rasulullah meninggal ada sumber untuk menyatakan Abdullah bin Ubay ni sebanyak awal dikafankan dengan jubah Rasulullah subhanallah tapi tu tiga atau empat dalam meja aku dia tarik pula daripada Senin dan berjuang patah balik kan? Tu orang hebat sebab tu dalam perjuangan bila orang yang betul-betul hebat pernah berada di depan pernah berada di atas tiba-tiba patah balik bila tiba-tiba konon ni tiba-tiba potong nama daripada perjuangan Islam yang sebenar benda tu adalah benda yang biasa yang sememangnya berlaku sebab tu tujuan sebenar sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun ramai yang kita tak kenal nama ramai yang kita tak kenal nama yang disebutkan oleh para ulama yang disebutkan oleh Allah SWT tafidu minin tam'i hazana orang yang memalingkan muka bila nak pergi perang tak ada dah harta rampasan untuk mereka guna harta benda wakaf untuk alat kegunaan untuk mereka perang tak ada dah mereka bandit dalam keadaan menangis panas tak boleh nak perang itu antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pasal pi berjuang orang tak bagi jawatan apa balik teriak. Tidak sama sekali. Tetapi pulang berpatah balik ke rumah sebab tidak ada alatan peperangan. Itu sahabat-sahabat Nabi. Yang kita tak kenal pun nama-nama mereka. Yang jarang disebut. Jarang-jarang sekali disebut. Dan itulah sunnah perjuangan. Kadang-kadang kita cukup tidak dikenali. Tetapi perjuangan itu perlu kita laksanakan kerana biarlah perjuangan itu kita teruskan biarlah orang tak kenal tetapi cukuplah perjuangan kita itu ikhlas Allah Ta'ala yang kenal apa yang kita buat dan hasil daripada keikhlasan itulah baru Allah Ta'ala berikan istiqamah kepada kita sebablah mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini
Sebab orang tak ramai.